Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar apakah SKP PPK bisa dipakai jaminan untuk pinjaman uang ke bank. Ini adalah pertanyaan yang masuk ke kanal YouTube admin, dan langsung saja admin jawab bisa 100%. Kemudian berapakah nominalnya dan bagaimana syaratnya? Simak terus ya video berikut. Tapi sebelum admin jelaskan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang mari kita langsung saja ke informasi berikut ini tentang syarat-syarat PPPK untuk mengajukan pinjaman uang ke bank. Di sini admin mengutipnya dari salah satu blog ya, Panduan Bank. Nah, di sini ada ya, syarat gadaikan SK PPPK di Bank BRI. Jadi kali ini pertemuannya admin akan membahas tentang syarat-syarat pinjaman ke Bank BRI. Sebenarnya pegawai PPPK bisa minjam ke bank selain BRI ya. Bisa ke BJB, bisa ke BRI, Mandiri, dan lainnya. Ini sesuai dengan ketentuan saja. Kita mulai. Apakah SK PPPK bisa digadaikan di bank? Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh pegawai PPPK yang baru saja diangkat, atau mereka yang berniat menjaminkan SK PPPK untuk mendapatkan pinjaman. Seperti kita ketahui, pemerintah lewat Kementerian Pendidikan mengeluarkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk mengisi jabatan ASN. ASN yang selama ini hanya diisi oleh PNS, kedepannya ASN lebih didominasi oleh pegawai PPPK dengan porposinya 80% dan 20% untuk PNS. Tentu saja ini akan menjadi angin segar bagi pegawai honorer yang diangkat menjadi ASN PPPK. Kita lanjutkan. Kembali ke pertanyaan semula. Bisakah menggadaikan SK PPPK di bank? Ini jawabannya tentu bisa. Sebab SK tersebut memiliki nilai ekonomi di mata perbankan. SK tersebut menjadi bukti kalau kalian memiliki pekerjaan di instansi dan gaji tetap per bulan. Hanya saja, ada perbedaan plafon dan tenor. Sebab PPPK berbeda dengan PNS yang memiliki karir lebih panjang. Sementara kontrak PPPK hanya 1 hingga 5 tahun dan setelahnya bisa diperpanjang kembali. Nah, jadi ini sebagai pencerahan saja ya buat rekan-rekan guru PPPK. Kalau masa kontrak kerja kita 5 tahun, berarti kita minjam uang ke bank itu ya durasinya maksimal 5 tahun ya. Kemudian kita lanjutkan dengan syarat menggadaikan SK PPPK di Bank BRI. Calon debitur bisa mendapatkan kredit tanpa anggunan atau KTA, kredit tanpa agunan ya, yaitu KTA Briguna. Briguna merupakan produk layanan kredit tanpa agunan atau KTA dari Bank BRI yang diberikan ke calon debitur dengan sumber pembayaran atau repayment berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income.
istilahnya adalah gaji. Dalam hal ini PPPK termasuk dalam fixed income, jadi bisa mendapatkan pinjaman tanpa agunan. Kenapa bisa diberikan pinjaman tanpa agunan? Karena memiliki gaji tetap per bulan. KTA Briguna bisa digunakan untuk pembiayaan berbagai keperluan, mulai keperluan konsumtif sampai produktif, usaha dan investasi. Misalnya untuk keperluan konsumtif, pembelian kendaraan, perlengkapan rumah, perbaikan rumah, biaya pendidikan sekolah, kuliah, pengobatan, pernikahan, dan lain-lain. Jadi tidak masalah ya, pinjam uang digunakan untuk membeli kendaraan, perbaikan rumah, itu tidak menjadi masalah. Di sini ada beberapa syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang PPPK untuk pinjam ke bank. Ini adalah ketentuan umum. Yang pertama, memiliki penghasilan tetap per bulan. Minimal masa kerja 1 tahun ASN untuk karyawan 2 tahun. WNI, ya tentunya ya, cakap hukum usia minimal 21 tahun. Kalau PPK ya usianya sudah di atas 21 tahun. Nah, ini adalah beberapa dokumen yang sangat penting untuk pegawai PPPK pinjam uang ke bank. Yang pertama, fotokopi dokumen pribadi. Ya, diantaranya ini KTP, NPWP, kartu keluarga. Kemudian di sini ada pas foto suami istri bagi yang sudah menikah. Kemudian surat rekomendasi dari atasan, debitur, asli SK pengangkatan pertama dan SK terakhir. Jadi ini SK aslinya ya ini, dan untuk yang terakhir dipersiapkan. Syarat lainnya adalah slip gaji, fotokopi buku tabungan BRI, kemudian formulir permohonan pengajuan pinjaman Briguna. Karena ini ke BRI, jadi ini syarat yang digunakan adalah syarat yang dikeluarkan oleh Bank BRI. Untuk rekan-rekan guru, banyak yang pinjamannya selain ke BRI ya, ada yang ke BJB, ke Mandiri atau yang lainnya. Selama bank tersebut bisa memberikan pinjaman tersebut. Kemudian plafon dan tenor serta biaya. Nasabah akan mendapatkan limit kredit tidak terbatas atau sesuai dengan kemampuan debitur. Kemampuan debitur dilihat dari penghasilan per bulan dan rasio kebutuhan. Jangka waktu kredit Briguna ini mulai 1 hingga 15 tahun. Masa jatuh tempo pinjaman sampai dengan masa persiapan pensiun atau MPP. Dan ini bunganya ya 13 hingga 13,5% per tahun. Ditambah lagi dengan biaya-biaya seperti provisi, asuransi, administrasi, dan lain-lain. Yang nilainya tergantung plafon yang cair. Nah, di sini ada catatan penting. Bagi yang berminat gadaikan SK PPPK, di Bank BRI bisa datang ke kantor unit cabang BRI terdekat sesuai domisili atau bisa menghubungi calling center BRI di 14017 untuk mendapatkan informasi lebih lengkap bahwa semua persyaratan yang tertulis di atas. Sekian, semoga bermanfaat. Nah, ini merupakan catatan-catatan penting untuk P3K yang ingin menggadaikan SK-nya ke Bank BRI atau mau pinjam uang ke Bank BRI. Ya, tentunya meminjam untuk memanfaatkan ya, bukan untuk yang lain. Jadi kita pinjam uang ke BRI karena ada keperluan. Ternyata ini SK P3K atau PPPK bisa dipakai atau bisa dijadikan syarat untuk pinjaman uang. Kalau yang dulu angkatan yang pertama ya 2019, masih ada teman yang pinjam tapi tidak bisa menggunakan SK PPPK.
Nah, ternyata sekarang sudah bisa ya 100% bisa dengan pinjaman bisa hingga 100 juta ya. Tetapi ini harus disesuaikan dengan penerimaan gaji kita ya. Kalau gaji kita 4 juta ya berarti jangan dipakai setor ke bank semua ya. Paling tidak dari 4 juta 2 juta yang dipakai setoran ke bank. Bagi teman-teman guru yang sudah sertifikasi memang ya teman admin juga pinjam hingga 100 juta. Kenapa demikian? Karena gajinya jadi double ya. Gaji yang per bulan 3.900 digunakan untuk kebutuhan per bulan, sementara dari sertifikasi yang 2.900 ini dipakai untuk setoran ke bank ya. Jadi masuk akal bagi teman guru yang sudah sertifikasi ya, pinjam hingga 100 juta. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Syarat-syarat lain untuk lebih lengkapnya dan komplitnya silahkan saja hubungi BRI terdekat. Kalau di sini memang admin membacakan ada yang terlewat ya, jadi langsung saja hubungi ke bank BRI terdekat dan admin menjamin ya 100% SK PPPK bisa dijadikan untuk syarat pinjaman uang ke bank. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.